Isi rumah harus memainkan peranan penting menghapuskan rantaian kehidupan nyamuk. Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Dr. Hayati Abdullah menegaskan kebersihan dalam rumah juga perlu sentiasa dibersihkan bagi mengekang pembiakan nyamuk Aedes. Jelas Hayati, masyarakat setempat tidak boleh terlalu bergantung harap kepada pihak berwajib untuk membersihkan kawasan perumahan mereka semata-mata. Nyamuk tu akan bertelur di mana tempat-tempat yang ada pembiak, mungkin ada takungan air ke bawah dia punya peti ais ke, ada asalkan ada tempat air, dia akan bertelur. Dan untuk yang nyamuk Aedes ni, dia punya keistimewaan, dia boleh bawa nyamuk telur tu, ada dah kuman dia. Maknanya dia tak payah jangkit, kuman tu dah memang dah ada, virus tu dah ada dalam telur tu. Jadi apabila telur tu pula menetas, jadi nyamuk dewasa, dia sendiri boleh gigit lagi dan dia menyebabkan nanti ahli keluarga dalam rumah tu. Nada tegas turut disuarakan Ahli Parlimen Setiawangsa Dato' Ahmad Fauzi yang mahu media masa memainkan peranan penting dalam menyebarkan kempen memerangi nyamuk Aedes. Supaya apa ni, promotion ataupun advertisement dalam TV, radio harus dikerapkan lagi. Kalau dulu apa ni, sekarang ni seminggu mungkin, untuk masa saat untuk sekarang ni mungkin beberapa kali dalam satu hari diberitahu tentang bahaya denggi, di mana datangnya denggi, sama di luar dan dalam rumah, kat mana tempat-tempatnya, supaya penerangan ini akan lebih apa, akan lebih menyeluruh. Mereka ditemui pada program Gotong Royong Mega Jom Hapus Tempat Pembiakan Aedes di projek Perumahan Rakyat PPR Desa Rejang, Kuala Lumpur. Program tersebut turut diadakan serentak di 9 lokaliti hotspot lain di seluruh negara. Ia bertujuan memberi kesedaran tentang kepentingan mengenal pasti dan menghapuskan tempat pembiakan Aedes. PPR Desa Rejang adalah antara lokaliti hotspot yang menyaksikan wabak tersebut berlanjutan sejak 30 Januari lalu dengan 7 kes denggi direkodkan.